Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke online fizik bersama Cikgu Suriati. Kita teruskan dengan sambungan perbincangan kita dalam tajuk 2.7 impuls dan daya impuls. Okey, kali ini kita akan lihat standard pembelajaran yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Ingat, impuls ialah FT sama dengan MV tolak MU, daya impuls sama dengan MV tolak MU bagi T. Okey. Eh, soalan pertama, motadari menendang bola dengan kekuatan daya 1500 N. Masa tindakan di antara kasut dan bola ialah 0.01 saat. Okey. Berapakah impuls yang dikenakan kepada bola itu? Okey, ada dua soalan ni. Jika jisim bola itu ialah 0.5 kg, berapakah laju bola tersebut? Okey, kita settlekan pertama dulu impuls. So, impuls ada dua, FT sama dengan MV tolak MU. Kita tengok cukup maklumat. Nampak gaya hal laju tak bagi. So, kita hanya pakai FT. Impuls sama dengan FT. So, maklumat yang dia bagilah. F dia bagi T. So, ini terus pakai formula FT. Jadi, kita ada impuls sama dengan FT sama MV tolak MU. Kita tak tahu. Tengok sebelah kiri. 1500 darab 0.01. Maka, kita dapat 15 Newton saat. Newton ialah masa. T adalah saat. Okay. Berapakah hal laju bola sebut? Kita terus pakai formula ni lah. So, MV kosong kan? So, kita ada MV tolak MU bersamaan dengan 15. Kosong sebab apa? Pegun kan? Jadi, kita ada 0.5V sama dengan 15. Akhirnya, kita dapat V bersamaan dengan 30 meter per saat. Okay, soalan pertama. Okay, soalan yang kedua. Bola tenis. Okay. Okay, dalam satu perlawanan tenis, pemain memukul bola yang berjisim 0.2 kg menuju ke arahnya dengan hal laju 20 meter per saat. Kita tengok gambar ni lah. So, dia bergerak ke kiri. Jadi, kita ambil U ni sebagai negatif 20. Asal ke kiri je negatif, ke kanan adalah positif. Bola itu memantul dengan laju 40 meter per saat. Okay, dia melantul ke kanan. Okay. Jadi terpilih terletak positif lah sebab kanan positif, ke kiri adalah negatif. Soalan pertama, berapakah impuls yang dialami oleh bola itu? F dia tak bagi, so kita tak boleh pakai. So kita ada U eh. U, kita ada V dan mass terdapat. Jadi kita akan formula impuls sama FT sama MV tolak MU. Better kita pakai yang belah kanan ni lah. Jadi 0.2 darab 40 tolak dengan 0.2 tolak 20. Ha, 0.2 tolak darab negatif 20. Ha, tadi kita dah bincangkan sebab dia bergerak pada arah yang bertentangan. So, selesaikan 8.4 bersamaan 12 kg ms tolak 1. Okey, berapakah daya impuls? Terus pakai formula. MV tolak MU over T. Jadi, kita dah kira tadi 12 bahagi 0.01, maka kita dapat 1200 N. Okey. Itu cara nak menyelesaikan soalan kedua. Okey, soalan ketiga. Ali berjisim 60 kg melompat dari tingkat pertama sebuah rumah terbakar. Hal laju sejurus sebelum mendarat ialah 6 meter per saat. Maksudnya, sejurus sebelum jalan 6 meter per saat. Selepas dia seketika, dia akan berhenti. Maka, hal laju akhir dia akan jadi kosong. So, kirakan impuls apabila kaki yang mencecah tanah. So, impuls ialah apa? MV tolak MU. So, 60 tolak 0 tolak 6. Kita dapat negatif 360 kg per meter saat. Soalan yang kedua. Impuls dah dapat kan? Berapakah daya impuls yang bertindak ke atas kaki Ali jika dia membengkokkan kaki mendarat dengan masa 0.5 saat? Jadi, nak cari daya impuls. MV tolak MU ni kita ambil yang tadilah. 360. Eh, bagi 0.5 dan kita dapat negatif 720. Dan itu 720 bermaksud bila dia mendarat, katakanlah dia ada tanah tadi memberikan satu daya ke atas dan itu ialah daya tidak balas kan. Kemudian dia akan mengalami satu daya arah yang bertentangan yang dipanggil daya tidak balas. Satu daya tidak kan, satu lagi daya tidak balas. Okey, berapakah daya impuls yang bertindak ke atas kaki Ali jika dia tidak membengkokkan kaki? Okey, masih sama. Dia kata 360 bahagi 0.05, kita dapat negatif 7200 N. Naik banyak kan? Jadi, apakah kebaikan membengkokkan kaki semasa mendarat? Untuk menambahkan masa, mengurangkan daya impuls. Oleh itu, kecederaan pada kaki dapat dikurangkan.
Okey, itu saja untuk kali ini. Jadi kita dah bincang beberapa 3 contoh soalan yang menggunakan direct impulse dan juga impulse. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.